Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi. Kali ini aku mau membuat salad buah. Bahan-bahannya cukup mudah teman-teman. Ini aku gunakan mangga, sawo, dan jagung manis yang sudah aku rebus. Ditambah dengan frozen flake, mayones, chimori, dan keju. Ini kejunya udah aku parut teman-teman. Lalu buahnya sudah aku potong-potong. Pertama-tama kita buat sausnya. Kita campurkan ketiga bahannya yaitu susu frozen flake, mayones, dan chimori. Kita aduk jadi satu hingga tercampur semua bahannya. Teman-teman, buahnya bisa diganti ya. Bisa diganti apel, anggur, melon, buah naga, dan lain-lain. Setelah tercampur sausnya, maka kita masukkan potongan buahnya. Lalu kita campur-campur. Setelah buah dengan sausnya tercampur, kita taruh di dalam cup yang kecil. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya untuk selalu like. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe dengan menekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan konten-konten video aku selanjutnya yang insya Allah bermanfaat, dan share ke teman-teman, saudara-saudara, atau ke aplikasi yang kita miliki. Selanjutnya, kita taburi dengan parutan keju. Kemudian, kita tutup rapat-rapat, masukkan ke dalam kulkas hingga dingin. Setelah dingin, keluarkan dari kulkas. Salad buah siap dinikmati. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.